Shalom saudara-saudara, hanya puji, sembah, dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenanannya, maka sore ini kita dapat berkumpul sebagai sahabat, rekan kerja, dan juga sesama pelayannya dalam rangkaian acara pengucapan syukur memperingati penyertaan Tuhan selama 30 tahun perjalanan Sekolah Musik Gloriamus. 30 bukanlah angka yang sedikit. Dan 30 tahun bukan waktu yang singkat. Maka dalam kesempatan yang khusus ini, kami sangat rindu untuk membagikan cerita dan juga kesaksian akan kebesaran dan kemurahan Tuhan dalam setiap langkahnya. Sebagai seorang gembala, terbukti Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Ia selalu mendampingi, mulai dari padang yang hijau hingga ke air yang tenang. Ia selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Mari kita masuk di dalam doa. Tiada habis-habisnya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena pada hari yang berbahagia ini, kami boleh merayakan hari ulang tahun Gloriamu yang ke-30. Ini semua hanya berkat dan kasih karunia Tuhan saja. Kami berdoa biarlah Gloriamu boleh terus berkarya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memelihara dan mendampingi dan menyertai. Sebentar kami juga akan melanjutkan acara, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 bagi Sekolah Musik Gloriamus. Tentu ini adalah satu perayaan yang khusus karena hanya bisa dilakukan secara virtual di tengah-tengah masa pandemi yang masih sedang berlangsung ini. Tetapi biarlah hal ini tidak mengurangi sukacita kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah dengan setia menopang Sekolah Musik Gloriamus ini selama 30 tahun. Tema HUT ke-30 dari Sekolah Musik Gloriamus sangat baik. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik, yang tidak pernah berubah dalam situasi apapun, baik ataupun buruk. Biarlah kita semua memiliki keyakinan yang kuat, bahwa Tuhan akan terus menopang dan memberkati Sekolah Musik Gloriamus.
termasuk di tengah-tengah masa yang sulit seperti sekarang ini. Karena dia adalah gembala yang baik, yang tahu apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Ada orang pernah berkata, musik menyentuh kita secara emosional saat dimana kata-kata saja tidak bisa melakukannya. Biarlah kehadiran sekolah musik Gloriamus sungguh-sungguh bisa menyentuh kehidupan banyak orang melalui musik-musik baik yang dihasilkan atau dialunkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk semua saudara. Selamat ulang tahun ke-30 sekolah musik Gloriamus. Tuhan memberkati. Saudara, pada kesempatan yang indah ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum merenungkan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, bila Roh Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Mazmur 23 ini ada 6 ayat dan kita akan menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya. Bagian yang pertama dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ketika berbicara tentang gembala dan domba, sesungguhnya bangsa Israel sangat memahami akan hal ini. Ini bicara tentang domba dan gembala adalah hal yang umum, hal yang lazim pada zaman itu. Saudara, ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, ini merupakan satu pemahaman bahwa gembala dia adalah Tuhan, bukan manusia. Tuhan yang adalah gembalanya, itu sanggup memenuhi kebutuhan dia. Dan kita tahu bahwa domba itu sangat bergantung penuh kepada gembala. Dan kalau dia sebagai domba bergantung kepada gembalanya yang adalah Tuhan, maka itu sandaran yang paling tepat. Dia bergantung kepada yang tepat sekali, yaitu Tuhan, sang gembala itu. Tuhan adalah gembalaku. Menunjukkan bahwa Tuhan yang baik itu adalah gembalanya Daud. Sebagai gembala yang baik, dia akan memelihara hidup dari Daud. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan domba-dombaku mengenal suaraku. Dan aku mengenal suara gembala. Thank you.
bagian kedua ini kita akan merenungkan dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, di dalam zaman Daud, ada satu lembah yang namanya Lembah Jordan. Lembah itulah yang juga dikenal sebagai lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang kematian. Orang bisa melewati lembah itu. Itu merupakan jalan pintas. Jalan yang mungkin jalurnya pendek untuk menuju satu tempat tertentu. Tetapi saudara, jalan itu cukup berbahaya. Karena di tebing kiri dan kanan itu ada bahaya mengancam. Yaitu binatang buas atau perampok yang bisa membegal dan membunuh orang yang lewat. Saudara-saudara, meskipun tempat itu tempat yang nyaman, biasanya lembah itu sejuk, dingin, nyaman. Tidak, sinar tidak begitu terik. Tempat itu nyaman untuk dilalui. Tetapi tempat itu, khususnya pada malam hari, begitu berbahaya. Saudara-saudara, itulah lembah kekelaman. Bayang-bayang kematian yang dialami oleh Daud yang melukiskan itu. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Saudara-saudara, secara psikologis, bagaimana Daud memiliki musuh yang sesungguhnya adalah keluarganya sendiri. Begitu membuat dia sesak hati. Inilah tekanan batin. Saudara, tetapi meskipun lawannya begitu menyeramkan, yang bisa membawa kepada kematian, tetapi satu pengakuan iman Daud. Aku tidak takut bahaya karena engkau beserta. Karena Tuhan beserta Daud, maka dia tidak takut akan segala sesuatunya. Kehadiran Tuhan itu cukup. Karena Tuhan itu maha besar, maha kuasa. Dan Tuhan yang mengasihi Daud itu beserta dengan dia. Penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Daud. Digambarkan bagaimana Tuhan menjaga dengan gadanya, dengan tongkatnya. Saudara, gada itu adalah satu tongkat yang terbuat dari akar kayu yang tua, yang berat, yang padat, dan itu untuk melawan musuh, bisa mematikan musuh. Saudara, pukulan yang mematikan dari gada ini dengan satu tujuan, menjaga keselamatan domba-dombanya. Itulah yang dilukiskan oleh Raja Daud. Tuhan menjaga keselamatan Daud. Bukan hanya gada, tapi juga tongkat dengan ujungnya seperti lengkungan. Untuk menyelamatkan kalau ada dombanya yang jatuh terprosok, diangkatnya kembali. Pemeliharaan semuanya yang dari Tuhan sudah diberikan kepada Daud. Pimpinannya, tongkat pimpinan dari sang gembala. Saudara-saudara, Daud mengalami bagaimana Tuhan menjaga dengan gadanya. Tuhan menjaga dengan tongkatnya. Saudara-saudara, saat ini mungkin kita menghadapi situasi yang sangat berat. Masa depan yang suram. Mungkin bayang-bayang kematian oleh karena penyakit yang menjadi pandemi saat ini. Saudara, begitu menyesakkan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan itu menjaga kita, menyelamatkan kita. Saudara-saudara, ada seorang bapak tua pada masa keluarga muda. Dia begitu kaya raya. Dia memiliki pabrik. Tetapi oleh karena kebiasaan dia berjudi dan dunia malam, semua hartanya habis di dalam perjudian. Dia menjadi miskin. Dan bukan hanya itu, dia ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya yang memusuhi dia.
di dalam keadaan sakit. Keluarga memusuhi dia. Tidak ada pengharapan. Masa depan yang suram. Bayang-bayang kematian oleh karena penyakit di masa tua yang kronis. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan menolong dia. Tuhan mengampuni dia. Tuhan memulihkan dia. Menyembuhkan dia. Saudara, bapak tua ini kemudian setelah sembuh. Dia mulai bekerja dari nol. Pekerjaan yang sangat sederhana. Hanya bisa untuk hidup sehari lepas sehari. Setiap pagi dia bangun pagi. Untuk dia bisa mengerjakan sesuatu. Untuk dia kemudian dijual. Pada hari itu untuk cukup makan dia. Saudara-saudara, meskipun keluarganya belum menerima dia. Tetapi dia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena dosanya sudah diampuni. Saudara-saudara, lembah kekelaman dialami. Tetapi saudara-saudara, bayang-bayang kematian itu. Rupa-rupanya dia harus jalani. Di dalam kehidupannya, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, percayakah kita kepada Tuhan Yesus? Gembala yang baik. Gembala agung yang baik. Yang akan menolong dan menghibur saudara. Dia akan menjaga. Dia akan menyelamatkan saudara. Dia akan memimpin saudara. Melewati lembah kekelaman itu. Saudara-saudara, maukah kita datang kepada dia? Gloria musti tangan gembala agung. Bermula dari pemikiran majelis GKJMB. Agar gereja memiliki institusi pendidikan di bidang musik, maka atas mandat dari gereja pada tahun 1991, Sekolah Musik Gloria Musti didirikan. Gloria Mus mendidik anak-anak sejak usia muda dan menyiapkan mereka menjadi para musisi gereja yang akan melayani Tuhan di bidang musik. Di tahun pertama itulah, Bapak Marianto Suwardi dipercaya menjadi ketua yayasan. Dan Ibu Helen Hosana ditunjuk sebagai kepala sekolah sampai tahun 1997. Dari sebuah gedung pinjaman dari PT Greenfield, Gloria Mus terus berkembang hingga memiliki gedung sendiri di Greenfield Blok D nomor 10 sampai 11. Ketika tengah berkembang itu, pada tahun 1998, tanpa diduga, terjadilah kerusuhan massal yang dikenal sebagai kerusuhan Mei 1998. Salah satu lokasi sekolah Gloria Mus di Gajah Mada dilempari batu oleh massa. Pada saat itu juga, saya sedang berada di Semarang untuk mempersiapkan pernikahan saya. Setelah tragedi Mei 1998 itu, banyak orang Tionghoa meninggalkan Indonesia dan pergi ke luar negeri, tak terkecuali jemaat gereja. Terpaksa harus berpindah ke luar negeri untuk mendampingi anak-anak dan keluarganya. Akibat dari peristiwa tersebut, dan sepeninggal Ibu Helen Hosana yang melanjutkan pelayanannya ke Dallas, Texas, Amerika Serikat, mendampingi Pendeta William Ho, kegiatan Gloria Mus praktis lumpuh. Jumlah murid berkurang hampir 50%. Hal ini menjadi pukulan bagi Gloria Mus. Tetapi disinilah kami melihat bahwa dalam situasi paling gelap pun, gembala agung kita tak pernah meninggalkan. Dari pengalaman itu, maka saya bisa berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku,
gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, Gloriamus perlahan-lahan mulai bangkit. Pada tahun 2001 sampai 2010, Tuhan mengirimkan banyak murid baru dari gereja-gereja GKY maupun dari luar gereja GKY. Banyak guru Gloriamus juga menempuh pendidikan musik di luar negeri dan kembali ke Indonesia dengan ilmu yang lebih mumpuni untuk mengajar. Pada kurun waktu itu juga, Tuhan memberikan visi kepada pengurus yayasan untuk mendirikan GKY Music Center. GKY Music Center ini terus berkembang sebagai pusat studi musik dan tempat konser musik yang cukup baik. Pada tahun 2020, Gloriamus mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional dan berhasil memperoleh nilai A. Menandai 30 tahun usia Gloriamus, kembali badai menerpa melalui pandemi COVID-19. Jumlah murid terus menurun karena tidak memungkinkan untuk belajar musik melalui tatap muka. Di balik situasi yang tidak mudah ini, saya tetap melihat tangan gembala agung kita tetap menopang. Saya harus berulang kali mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan memimpin bulan demi bulan, melalui berbagai tantangan, hingga usia yang ke-30 tahun ini. Jika Gloriamus tetap eksis dan dapat terus berkarya, semua itu adalah bukti bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan sekolah ini. Tuhan sungguh adalah gembala yang baik dan agung. Jesus, oh blessed Jesus.
Bagian ketiga ini, kita akan merenungkan dari Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudara, Daud mengalami permusuhan dari keluarganya. Lawan yang paling berat bukanlah Goliat. Musuh yang terberat adalah ketika orang dalam, orang yang kita kasihi. Saul mertuanya ingin membunuh dia. Bayang-bayang kematian di hadapan Daud. Bukan hanya Saul, tetapi juga Absalom, anak yang dia kasihi, ingin membunuh dia, merebut tahtanya. Saudara, ini adalah lembah kekelaman secara psikologis. Daud mengalami satu tekanan yang berat di dalam hidupnya. Tetapi dikatakan, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, siapakah yang menyediakan hidangan bagi Daud? Tuhan. Tuhan melalui Barzilai, yaitu seorang yang sudah tua, yang umur 80 tahun. Orang yang sangat kaya raya dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan hidangan buat Raja Daud. Barzilai ini menyambut Raja Daud sebagai raja, bukan sebagai seorang pengungsi atau seorang refugee, seorang pelarian, tetapi tetap sebagai raja. Ini luar biasa. Barzilai seorang yang sangat kaya. Dia memberikan makanan setiap hari di Mahanaim, tempat Daud melarikan diri. Bukan hanya diberikan makanan, tetapi Tuhan tetap mengokohkan kedudukannya sebagai raja. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Daud tetap diangkat, tetap diurapi menjadi raja. Itulah sebabnya Barzilai tetap menghormati dia sebagai raja. Saudara-saudara, piala Daud dikatakan, pialaku penuh melimpah. Tuhan memberikan anugerah yang melimpah. Supaya Daud dapat mengamalkan kebaikan Tuhan. Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Saudara, bapak tua itu musuhnya adalah keluarganya. Dia begitu sedih. Dia begitu mengasihi keluarganya. Dia sudah menyesali kesalahannya. Dia sudah minta ampun kepada Tuhan dan sudah diampuni dosanya. Tetapi ketika dia mohon ampun kepada keluarganya, keluarganya tidak mengampuninya. Terlalu sakit. Luka yang terlalu dalam di dalam hidupnya. Saudara-saudara, meskipun demikian, sang bapak tidak membenci keluarganya. Dia tidak memiliki sikap untuk memusuhi keluarganya. Sekalipun keluarganya masih memusuhi dia. Saudara, ini adalah sikap yang indah yang dilakukan oleh Raja Daud. Siapakah sebetulnya yang masih menjadi musuh kita? Saya tidak tahu siapa yang menjadi musuh saudara. Mungkinkah rekan sekerja di dalam pekerjaan? Mungkinkah rekan sepelayanan di dalam gereja?
Mungkinkah orang-orang yang ada di dalam rumah saudara, mungkin anak dengan orang tua, suami dengan istri, kakak dengan adik, sanak famili dengan sanak famili, tidak bisa saling mengampuni, tidak pernah dipulihkan relasinya. Saudara, maukah mazmur yang indah yang dialami Daud ini juga dialami oleh saudara? Tuhan ada di pihak kita. Kita tidak perlu membalas. Kita juga punya kesalahan kepada mereka. Mari saudara, kita datang kepada Dia. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Sungguh kami percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan begitu nyata dalam perjalanan gloriamu selama 30 tahun ini. Saya mengajak saudara sekalian untuk tidak henti-hentinya mengucap syukur untuk semua berkatnya yang Ia limpahkan dalam kehidupan kita. Dan Ia curahkan agar kita semua boleh terus menjadi berkat bagi semua rencananya. Mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Bapa yang di surga atas pimpinan dan pemeliharaannya kepada Sekolah Musik Gloriamus di bawah naungan Sinode Gereja Kristus Yesus selama 30 tahun ini. Dalam Celebration of Thanksgiving ini, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mempersembahkan tanda kasih dengan cara scan QR yang telah tersedia. Hal ini akan digunakan untuk pelayanan pengembangan bidang musik Gloriamus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagian yang keempat dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan bukan hanya sebatas sampai di dunia saja, tetapi sampai kekal. Kebajikan kemurahan Tuhan yang dialami oleh Raja Daud seumur hidupnya. Saudara-saudara, bagaimana kemurahan kebaikan Tuhan itu mengikuti terus. Seperti bayang-bayang maut itu. Bayang-bayang itu selalu mengikuti yang di depannya. Saudara-saudara, itulah kebajikan dan kemurahan Tuhan kepada Daud. Bukan lagi bayang-bayang maut, bukan lagi bayang-bayang kematian, bukan lagi lembah kekelaman. Tetapi bayang-bayang yang mengikuti Daud adalah kebajikan
dan kemurahan Tuhan. Dan itu dialami seumur hidup Raja Daud. Saudara-saudara, ingatlah. Biarlah kebaikan dari Tuhan dan kemurahan dari Tuhan ini kita boleh nyatakan kepada orang lain. Itulah yang Daud lakukan. Apa yang dia lakukan untuk keturunan Barzilai? Raja Daud berpesan kepada Salomo, tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Saudara-saudara, pada waktu dia mengalami satu rencana pembunuhan dari anaknya Absalom, dia melarikan diri dan Barzilai sudah menerima dia menyambut sebagai raja, memelihara hidupnya. Kemurahan Tuhan sudah dinyatakan kepada dia. Maka dia ingin membalas kemurahan hati dari Barzilai. Sesungguhnya dia sedang membalas kemurahan hati Tuhan sendiri. Saudara-saudara, keturunan Barzilai diberikan dari makanan raja. Dari meja raja, makanan itulah juga yang diberikan kepada keturunan Barzilai. Inilah kebaikan, kemurahan hati Raja Daud. Oleh karena diubah oleh Tuhan. Oleh karena pembaharuan dari Tuhan. Oleh karena dia mengalami satu kemurahan Tuhan. Yang dia ingin nyatakan secara konkret kepada orang-orang yang bermurah hati. Dan bahkan kepada musuh-musuhnya sekalipun. Dia mau mengampuni. Itulah kemurahan hati yang paling luar biasa. Saudara, apakah kita sudah mengalami kemurahan hati Tuhan seumur hidup kita? Sampai saat ini. Sudahkah kita melakukan kebaikan, kemurahan hati Allah kepada orang lain yang membutuhkannya? Saudara-saudara, ada sebuah legenda. Diceritakan seorang rabi. Satu saat kedatangan tamu seorang pelancong yang usianya 100 tahun. Pelancong ini terlalu letih, perjalanan cukup jauh. Dan dia ingin beristirahat satu malam. Di rumah rabi itu. Rabi itu menampung dia masuk. Lalu rabi itu sambil berbincang-bincang dia bertanya. Agamamu apa? Saudara, maka sang bapak tua itu dia menjawab. Aku seorang ateis. Tidak percaya Tuhan. Pada waktu sang rabi mendengar itu. Dia begitu marah. Dia usir orang tua ini keluar. Dan setelah keluar. Maka rabi ini melanjutkan membaca kitab suci. Di tengah-tengah dia membaca kitab suci. Dia merenungkan kitab suci. Kemudian dia mendengar suara Tuhan. Kenapa engkau usir orang tua itu? Bukankah 100 tahun aku telah tetap menerima dia, menantikan dia? Ketika rabi ini mendengar suara Tuhan, dia langsung disadarkan oleh Tuhan. Lalu dia mulai bergegas mencari bapak tua itu. Lalu memanggilnya kembali untuk tinggal di rumahnya. Saudara, kemurahan hati Tuhan kepada bapak tua itu juga ditunjukkan oleh rabi ini. Saudara, jikalau kita berbuat kebajikan, jikalau kita berbuat kebaikan atau kemurahan Tuhan itu, ingatlah. Kita sedang melakukan firman Tuhan. Ingatlah, kita sedang mengimani firman Tuhan itu. Dan bahkan kita sedang melakukan apa yang kita imani. Iman dengan perbuatan, itulah yang sedang kita lakukan. Saudara, itulah yang berarti. Itulah ibadah kita ketika kita melakukan satu perbuatan yang didasarkan iman akan firman-Nya. Maka itu bernilai kekal. Saudara-saudara, maukah kita mendapatkan upah surgawi? Tuhan Yesus mengisahkan tentang hari penghakiman, tentang hari terakhir.
ada yang dihakimi dan ditanya oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada hambanya ini, masuklah bersama denganku. Engkau mendapat upahnya. Saudara, apa yang dilakukan oleh hamba itu? Rupanya ketika Tuhan sebagai seorang asing, dia memberi tumpangan. Ketika Tuhan sedang lapar, dia memberikan makan. Ketika Tuhan sedang haus, dia memberikan dia minum. Ketika sedang telanjang, Tuhan, orang ini memberikan pakaian. Saudara-saudara, orang ini heran. Kapan Tuhan, aku melihat engkau sebagai orang asing. Ketika engkau lapar, ketika engkau haus, ketika engkau telanjang. Aku memberikan semuanya itu. Dia tidak tahu, dia tidak sadar. Tapi Tuhan berkata, ketika engkau melakukan itu kepada orang yang paling kecil, engkau sudah melakukannya untuk aku. Sementara kepada seorang yang lain, dia berkata, hai hambaku yang tidak setia, masuklah ke dalam hukuman yang kekal. Sebab ketika aku orang asing, engkau tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Dan ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Orang ini juga bertanya, kapan? Dia gak tahu. Karena pada waktu ada orang kecil yang membutuhkan itu, engkau tidak melakukannya untuk dia. Engkau tidak melakukannya untuk aku. Saudara, Mazmur 23 ini sangat indah. Banyak pengarang lagu mengarangnya. Saya berharap Gloria Mus sebagai sekolah musik satu saat boleh mengarang syair Mazmur 23 ini. Sangat indah. Bahkan di akhir syairnya dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ini adalah kerinduan hati Tuhan. Bagaimana dia tinggal dalam rumah Tuhan. Bukan hanya di dalam dunia, di rumah ibadah. Tetapi sesungguhnya di dalam rumah Tuhan yang di surga kekal itu. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Sama seperti bapak tua itu. Ketika bapak tua itu menghadapi ajalnya. Dia begitu setia sebelumnya. Di tengah-tengah tua renta, dia tetap melayani Tuhan. Sampai pada akhir hidupnya. Ketika dia meninggal, keluarganya diberitahu. Istri dan anaknya datang. Tapi hanya mau melihat jenazahnya. Tidak mau mengurusnya. Dan tidak ikut di dalam pemakaman. Saudara-saudara, bapak tua ini sudah berada di rumah Tuhan sepanjang masa, di surga yang kekal. Maukah kita menikmati tinggal dalam rumah Tuhan di surga kekal itu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sekali lagi menerangi hati kami, menegur kami, mengingatkan kami, dan membuat kami siap untuk melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.时间过得真快，一转眼，荣耀音乐学校Scholar Music Gloria Mus成立30周年，在这个特殊的日子，心里有说不出的感恩，感谢赞美主的恩典。 万事起头难，真是当年成立时的写照。但经过同工们同心协力，一起努力，一同走过了30年的路程。感谢主，荣耀音乐学校已经有了相当好的规模，不仅有自己的交响乐团、四班，同时
吸引许多爱好音乐者前来受教，更在专业老师的指导下，造就了更多的音乐人才及神业人才。同时，也带给众教会更大的祝福。感谢主，谨在此祝贺荣耀音乐学校百尺竿头，跟进一步，恩上加恩，力上加力，主恩升广，愿荣耀归给我们在天上的父神。阿门。 Dalam rangka HUT ke-30 Gloria Mus, saya ingin menekankan beberapa hal sebagai berikut. Belajar musik adalah mengasah dan mengembangkan rasio emosi dan gerakan fisik kita. Berarti kita sedang membentuk dan mengembangkan manusia dengan seutuhnya. Belajar vokal dengan memakai teknik mengeluh itu membuat kita lebih panjang umur. Karena mengeluh itu adalah salah satu cara yang diberikan Tuhan untuk melepaskan stres dalam hidup manusia. Apalagi bila musik itu dipakai untuk memuji Tuhan, maka kita telah menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, seperti yang tercantum di dalam Mazmur 22 ayat 4. Tuhan akan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Perlu saya ingatkan bahwa salah satu yang dapat kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini adalah musik. Karena saat kita berlatih musik di dalam dunia ini, kita sedang mempersiapkan diri untuk dapat mengikuti penyembahan di Yerusalem baru seperti yang tercantum di Wahyu pasal 7. Maka belajar musik dari sejak anak itu banyak faedahnya bagi anak-anak kita sebagai orang Kristen. Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa 30 tahun yang lalu Tuhan izinkan untuk buka Gloria Mus sampai saat ini adalah kehendak-Nya. Karena itu kita doakan, kita dukung. Dalam HUT yang ke-30 ini, nama Tuhan terus dimuliakan. Selamat ulang tahun Gloria Mus yang ke-30. Semakin diberkati dan menjadi berkat. Amin. Hello everyone at Gloria Mus. My name is Dr. Aika Agus, originally from Indonesia. And I just want to congratulate all of you at Gloria Mus for its celebration of the 30th year anniversary. I have had the privilege of being an honorary faculty member of Gloria Mus for many years and feel very, very connected to you all because also of Mr. Adi Dharma for his long years of work with Gloria Mus. I just would like to wish and pray for the next 30 years that all of you will continue to glorify the Lord by continuing the music education and Gloria Mus' mission on the highest level. Thank you very much. Congratulations for the 30th anniversary of the Gloria Mus Music School. We are very pleased with the teachers, students and families and wish you a further development for the future. Pada Sekolah Musik Gloria Mus, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30. Kiranya Gloria Mus dapat terus maju, menjadi berkat, dan terus dapat mendidik anak-anak di dalam hal musik bagi kemuliaan nama Tuhan. Indonesian Care sangat bersyukur berkolaborasi dengan Gloria Mus dalam pelatihan paduan suara untuk anak-anak di Rumah Susun Tambora dan Cakung Barat.
Selama lebih dari satu tahun, anak-anak belajar tentang teknik bernyanyi dengan vokal yang baik. Bukan hanya itu, mereka juga belajar tentang disiplin dan juga tentang kepercayaan diri. Dalam beberapa event, mereka telah tampil, baik itu di dalam pameran di Pemprov DKI, kemudian dalam peresmian RPTRA Kalijodo, bahkan dilibatkan untuk acara opera Aku Anak Rusun. Kalau les nyanyinya berhenti, nanti saya semakin jelek suaranya, kayak pas dulu. Indonesian Care mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 kepada Sekolah Musik Gloriamus. Kiranya tetap maju, sukses, dan terus berkarya di dalam penggembalaan Tuhan. Tahun Gloriamus yang ke-30. Tuhan memberkati. Semoga tetap eksis dan menghasilkan pemusik yang berkualitas memuliakan nama Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Gloriamus yang ke-30. Bersyukur pada Tuhan, Gloriamus boleh menjadi salah satu saluran berkat Tuhan di dalam saya mengembangkan talenta saya sampai saya bisa melayani Tuhan menjadi hambanya sepenuh waktu. Kiranya di usia yang ke-30 dan usia-usia berikutnya, Gloriamus boleh terus dipakai Tuhan menjadi seluruh berkat Tuhan, tidak hanya mengenai skill musik, tapi juga boleh menumbuhkan karakter dan kerohanian setiap anak-anak semakin serupa dengan Kristus. Happy birthday Gloriamus, semoga terus menjadi berkat, memperlengkapi orang-orang dengan skill musik yang relevan. Tuhan memberkati. Segenap pengurus Yayasan Sekolah Musik Gloriamus mengucapkan selamat ulang tahun ke-30 kepada Sekolah Musik Gloriamus. Terus berkarya dalam pendidikan musik yang berkualitas. Bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi bangsa. Di tengah zaman yang penuh tantangan, aku akan tinggal dalam rumah Tuhan dengan musik dan pujian sepanjang masa. Oh, bless the Jesus.